Sebagai wujud rasa syukur memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Klage Group menggelar upacara bendera dengan mengundang sejumlah veteran dan anak yatim piatu. Upacara bendera yang digelar di halaman parkir Klage City Mall berlangsung khidmat. Ketua Legend Veteran Republik Indonesia Kota Cirebon, Didi Supardi, mengucapkan terima kasih kepada Klage Group yang telah menyelenggarakan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan suatu wujud dari arti kemerdekaan. Sebelum ada kemerdekaan, tidak pernah mengadakan seperti ini. Bahkan di usia ke-77, Indonesia semakin maju. Dirinya mengingat jika dulu macetnya karena dokar dan beca, sekarang sudah macet sama mobil. Yang dulu semak belukar, sekarang sudah jadi hotel. Dan yang dulu banyak warung-warung, sekarang sudah banyak mall. Hal itu menandakan bangsa Indonesia sudah terus tumbuh. Atas nama warga veteran Kota Cirebon, mengucapkan pertama terima kasih kepada Klage Group yang telah menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka Hari Proklamasi 17 Agustus tahun 2022. Ini merupakan suatu wujud dari arti kemerdekaan. Kita bisa begini karena ada kemerdekaan. Sebelum ada kemerdekaan, kita tidak pernah mengadakan seperti ini. Jadi acaranya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah juga setelah 2 tahun kita vakum karena adanya kondisi pandemi COVID ini. Ya, alhamdulillah kami sekarang sudah bisa melaksanakan lagi upacara di sini. Ya, sebagai komitmen kami kepada jasa para pahlawan, Klage selalu mengadakan upacara bendera dan selalu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus ini. Sementara salah satu pelopor mall di Cirebon adalah Klage Group, sehingga para veteran juga mengucapkan terima kasih kepada Klage Group yang telah dengan perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan. Wahyu Bisana, LCTV Cirebon.